Dari dulu saya tidak pernah menyalahkan Al-Quran. Bahkan saya dengan tegas mengatakan, saya mencari kebenaran di dalam Al-Quran dan mencari kesalahan di dalam Bible. Jadi yang di dalam hati Nabi Muhammad itulah Al-Quran. Yang sesungguhnya Al-Quran. Dan itu tidak bisa dijamak. Mengapa harus dibakar? Ada enggak perintah membakar Al-Quran setelah dibukukan langsung dibakar? Ada enggak perintahnya? Saya bilang Nabi orang pintar. Saya yang mengatakan Nabi orang pintar. Bahwa dia bisa baca tulis. Tetapi kalian tidak mau mengakui. Jadi saudara selama ini hanya memahami terjemahan. Ayat gaya itu kau bisa selangit. Dipakai di Indonesia. Gaya kau selangit. Lah kamu gak bisa baca kitabku. Nah itu dia kan saya katakan samamu. Kau larang pertama saya. Kau cabut. Memahami Al-Quran itu tidak boleh bicara A, dengan menggunakan terjemahan. Jadi Al-Quran cuma sampai di situ maksudnya? Tidak sampai di situ. Saya katakan saya menggali. Disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Tetap saja disusun dengan rapi. Mau kau bolak-balik, mau kau apakan, tetap disusun dengan rapi. Ya sudah. Kenapa kau tidak percaya itu berupa ayat? Kan gue bilang. Tentu ayat. Iya. Makanya, profesor doktor yang menerjemahkan ini, dibilangnya ayat-ayat. Kata bahwa ayat. Tanya kau, tanda-tanda itu di mana tertulis? Tanda-tanda itu di mana tertulis? Ini ada. Ayat. Memang di ayat. Kan ayat yang kau bacakan. Itu artinya tanda-tanda. Iya. Belum lagi kalau tanda-tanda itu kan di dalam ayat. Berarti kau salahkan Kemenak ini. Mereka bodoh-bodoh semua. Berarti tolol semua ini. Menurut kau. Sama Anda. Lucu. Gak ngerti kalau, aku jalan pikiran kau. Lucu. Tunggu dulu. Ketika berbicara mengenai Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 2. Nah saya boleh gak minta samamu. Ayat mana lagi yang berbicara mengenai Al-Quran? Cara kau, Zuma. Sementara Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Kabur. Aku tadi diam ketika kau bicara. Bisa gak kau buktikan ayat ini? Lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Dengar dulu. Al-Quran itu diwahyukan tidak berdasar terhadap urutan kejadian. Cara ilmiah begitu urutannya, Zuma. Jangan kau karang-karang, kau tambah-tambahin. Secara ilmiah gimana? Apa dasar pijakanmu mengatakan secara ilmiah? Bahwa Al-Quran itu 610 diturunkan. Kok lucu kau, Zuma. Masa 610 itu mundur? Karena kecuali cara kau, aku bertanya, kenapa Iblis lebih dahulu mengatakan ini daripada Allah? Buka rekaman. Rekaman masih ada, cuma. Jangan kau fitnah aku, jangan. Dengar dulu. Kebiasaan kau memfitnah. Dengarkan saya. Aku mendengarkan kau, kau yang tak mendengarkan aku. Kau bicara terus. Dengar. Kau bicara terus, bisa aku masa enggak bisa? Lucu kau. Al-Quran menerangkan. Kau lucu. Silakan baru berbicara. Ini kamu makasih. Jangan ngatur-ngatur, Rut. Enggak bahas topik. Kau bisa ngatur-ngatur saya, Rut. Kamu enggak mau mendengarkan penjelasan saya, Raf. Ayat 14 ilang, itu. Dulunya. Ya. Udah hilang anaknya. Kabur. Seperti biasa. Iya, boleh saya jelaskan sedikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya kembali menampilkan sebuah diskusi antara Ustaz Zuma dengan Rudy Yohanes ya. Yang mana pada pertemuan sebelumnya Rudy Yohanes pun pada akhirnya ketika berdiskusi dengan Ustaz Zuma keluar alias melarikan diri ya, karena tidak mampu untuk beradu argumen. Nah begitu juga kali ini Rudy Yohanes kembali kabur setelah dia tidak mampu untuk menjelaskan makna yang sebenarnya dari ayat Al-Quran yang sebelumnya dia kritisi ya, dan sekaligus di sini menunjukkan bahwa Rudy Yohanes ini
sebenarnya tidak mampu atau tidak akan pernah paham bagaimana cara untuk mengetahui makna atau maksud dari ayat Al-Quran yang sesungguhnya. Dan itu sangat wajar ya, karena dia sudah terbiasa dengan terjemahan dan hanya bisa serta mampu membaca apa yang tertulis, namun tidak bisa melihat apa yang tersirat dari dibalik ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Nah, bagaimana nanti keseruannya? Kita akan simak bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share. Dan diskusi ini sebelumnya berlangsung di Zoom ZCC ya. Kita dukung semua channel-channel yang tergabung dengan ZCC untuk terus bersama membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita kembali membahas ya materi terkait tentang keyakinan, yaitu kitab suci Al-Qur'an, di mana kitab suci Al-Qur'an ini adalah merupakan buku panduan bagi manusia. Nah, malam ini sahabat-sahabat sekalian, kita harus memahami bahwa di negara kita ini Islam adalah agama yang mayoritas, disusul oleh agama saudara kita Kristiani. Kristiani punya kitab ya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Islam punya kitab Al-Qur'anul Karim dan juga hadis sahiha. Dua agama ini adalah dua agama yang saling ya mengaku sebagai agama yang benar. Islam mengklaim bahwa Islam paling benar. Kristen juga mengaku bahwa agamanya lah yang paling benar. Nah, kebenaran sebuah agama itu tidak dilihat daripada perilaku umatnya. Tapi kebenaran sebuah agama itu dilihat dari kitab sucinya. Saya tampil sebagai orang yang mengaku sebagai praktisi Islam. Sekarang ini posisinya belajar Al-Quran. Dan tentu juga belajar tentang kitabnya sahabat Kristen. Dan saya berharap debater Kristen khususnya saudara Rudi juga melakukan hal yang sama. Belajar Al-Quran dan tentu belajar kitabnya sendiri. Untuk mengetahui bahwa apa yang diperjuangkan selama ini itu adalah sesuatu yang benar. Nah, Al-Quranul Karim itu adalah sebuah kitab suci yang dipahami oleh pemeluknya bermula dari mereka mampu membaca kitab tersebut. Karena membaca Al-Quran adalah merupakan petunjuk dan arahan di dalam Al-Quran itu sendiri. Auzidu alaihi warattilil Quran tartila. Jadi perintahnya jelas. Ngaku Islam harus bisa baca Al-Quran. Itu. Nah, kemudian ketika Al-Quran itu dipelajari, maka yang harus dipahami kemudian adalah inna sulhi alaika kaulan takila. Bahwa sesungguhnya dalam Al-Quran itu ada perkataan-perkataan yang berat yang ditujukan kepada manusia. Nah, ini perkataan yang berat inilah yang kemudian mengharuskan umat Islam itu memahami Al-Quran tidak hanya dari satu aspek saja. Nah, ketika saya sebagai debater Muslim memahami bahwa mengetahui tentang seluk-beluk pedoman Al-Quran, pedoman umat Islam, itu diawali dengan cara iqra, membaca Quran. Lalu kemudian, teman-teman Kristen saya paham, mereka menjadi Kristen juga hanya karena berdasar terhadap kitab mereka yang menggunakan bahasa Indonesia. Simple. Berbeda dengan kita umat Islam. Karena itulah kemudian, ketika bersentuhan dua agama ini, khususnya para debater lintas agama, maka tentu mereka memiliki modal. Saya harus menyadarkan saudara Rudi bahwa tentu saudara memiliki modal untuk menyalah-nyalahkan Al-Quranul Karim. Karena itulah kemudian hari ini saya minta kepada teman-teman ZZZ untuk berseri materinya.
Materi hari ini adalah debater Kristen yang suka menyalah-nyalahkan Al-Quran dan menolak Al-Quran. Tentu mereka ini sudah memahami kitab suci Al-Quran. Karena tidak mungkin menyalahkan sebuah buku tanpa bisa membaca isi buku tersebut. Itu yang perlu dipahami. Karena itulah, malam ini saya ingin tahu apa sebenarnya disiplin ilmu yang dikuasai oleh Bang Rudi sehingga ia tampil mewakili agama Kristen untuk menolak kebenaran Al-Quran. Artinya, Bang Rudi mendustakan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya kira begitu sebagai pembuka. Ya, silakan kepada Saudara Rudi. Oke, terima kasih semua atas kata sambutannya. Kukira tadi kata sambutan atau paku dengan tukian ya. Kukira khotbah. Ya, terima kasih. Ya, begitulah bahwa dikatakan saya menyalah-nyalakan Al-Quran. Dari dulu saya tidak pernah menyalahkan Al-Quran. Bahkan saya dengan tegas mengatakan, saya mencari kebenaran di dalam Al-Quran dan mencari kesalahan di dalam Bible. Kalau kemudian di hari ada orang yang meniru-niru kata saya itu, ya karena itu kata ucapan saya. Namun hingga detik ini keduanya belum saya temukan. Ya doakan kalian satu saat nanti saya menemukan kebenaran itu, kenapa tidak? Ya. Jadi jangan dikatakan saya menyalah-nyalakan Al-Quran, tidak pernah. Justru saya membantu saudara-saudara Muslim membenarkan isi Al-Quran. Dan sering saya katakan, jangan kau tambah-tambah isi Al-Quran. Jangan kau kurang-kurangi. Karena ayat itu tidak berkata demikian. Itu selalu saya ingatkan. Ya. Baru ditanya ini, saya menolak kebenaran Al-Quran. Saya tidak pernah menolak kebenaran Al-Quran. Tetapi saya adalah pencari kebenaran. Bedakan antara menolak kebenaran dengan pencari kebenaran. Kalau menolak kebenaran, saya menutup mata hati saya terhadap Al-Quran. Tetapi faktanya tidak. Hingga detik ini saya masih belajar dan membaca Al-Quran. Sekalipun itu terjemahan bahasa Indonesianya. Karena saya memang tidak tahu bahasa Arab dan saya bukan berbasis dari situ. Perlu diketahui, kalau dikatakan Al-Quran bukanlah yang berbahasa Indonesia, silakan. Artinya kalian harus merobek setiap kitab suci yang ada bahasa translate-nya. Tinggalkan bahasa Arab saja. Atau hanya bahasa Arab sajalah yang ada. Tidak boleh diikuti bahasa-bahasa lain. Karena tidak mungkin terang dengan gelap bersatu. Karena tidak mungkin bahasa Arab bersatu dengan bahasa-bahasa dunia ini. Karena bahasa Arab adalah bahasa sorga. Nah, itulah bentuk pencarian saya. Saya tahu bahasa Arab itu adalah bahasa sorga. Sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa di dunia. Tidak mungkin bahasa sorga bersatu dengan bahasa dunia. Maka kalau kalian lihat kitab suci yang dikatakan Al-Quran tertulis di situ dengan terjemahan bahasa Indonesia, harus kalian hapus bahasa Indonesianya. Kalau memang itu yang kalian inginkan. Tetapi kalau kalian pun berbicara di dalam jemaah kalian, jangan sekali-sekali menggunakan bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Arab terus pun. Kenapa? Ketika kalian menggunakan bahasa Indonesia, yang kalian bacakan adalah contoh, Surah An-Nisa ayat 3. Terus kalian bacakan bahasa Indonesianya. Secara tidak langsung kalian memang mengakui, ini loh bahasa Indonesia dari ayat itu. Kalau kalian menolak bahasa Indonesianya, silakan. Tolak mentah-mentah. Bahasa Arab gunakan dari A sampai Z ketika khotbah dimanapun. Jangan campur-campur. Itu namanya ketegasan iman. Jangan iman itu setengah-setengah atau adem-adem apa namanya itu panas-panas itu, panas-panas kuku. Nah, kemudian saya sering disuguhkan oleh si Zuma. Setiap saya mau baca Al-Quran bahasa Indonesia terjemahan, dia bilang, itu bukan Al-Quran. Oke. Sekarang mari kita buka apa sih definisi Al-Quran. Kalau merujuk kepada itu. Jelas-jelas Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang diberikan kepada Jibril. Dan Jibril memberinya membawa ke bumi ini dari apa ya, kalau apa kan Sidratul Muntaha, ada Al-Mahfudznya, apa itu. Dari situ diambil kita Al-Quran ini. Dibawa ke bumi dan dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Jadi yang di dalam hati Nabi Muhammad itulah Al-Quran. Yang sesungguhnya Al-Quran. Dan itu tidak bisa dijamah oleh manusia. Tidak bisa diubah-ubah manusia. Tidak bisa diedit-edit manusia. Tidak bisa dituliskan oleh manusia. Karena berada di dalam hati Nabi Muhammad. Itulah sebabnya ada firman yang berkata bahwa kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Yang di dalam hati Nabi. Itu perlu diketahui. Kemudian bagaimana dengan Al-Quran sekarang yang sudah berupa tulisan? Si Zuma sendiri mengatakan itu mazhab. Saya nggak tahu apa maksudnya. Dia selalu dulu mengatakan sama saya, oke, sekarang jadi saya tahu.
Terima kasih Zuma. Kau membuka pikiranku sehingga saya tahu apa itu sebenarnya Al-Quran. Bahwa itu bukan Al-Quran. Yang Al-Quran yang di dalam hati Nabi. Nah, kemudian saya dalam pencarian saya tidak mungkin saya lagi kembali ke zaman dulu. Karena Nabi Muhammad sudah, apalah kita bilang bahasa enaknya ya. Sudah, karena bicara sama kalian ini agak hati-hati aku. Kalian gampang-gampang kali baperan dan halal daring, takut sekali aku. Bisa enggak aku katakan wafat ya? Jadi tidak mungkin aku kembali ke zaman dulu karena aku tidak punya mesin waktu. Maka yang kita lakukan apa? Hanya ada satu peninggalannya. Itu pun yang palsu. Karena yang asli kata si Zuma sudah dibakar. Ya saya hanya mengikuti kata kalian. Kenapa yang asli dibakar? Saya enggak tahu apa sebabnya. Kalau dibilang biar tidak ada pertentangan, itu bukan sebuah alasan. Betapa hebatnya orang yang membakar itu. Sementara Tuhan mengatakan dia menjaga dan melindungi. Hebat-hebatnya manusia yang membakar itu. Kala Tuhan dibuatnya. Hebat dia bisa membakar kitab yang suci itu. Saya enggak tahu alasannya apa. Maka dari itu, karena kitab itu sudah dibakar, maka sekarang yang beredar itu semua adalah yang palsu. Ya, secara materi ya. Bukan saya bilang isinya. Tetapi secara materi, karena saya enggak enak bicara itu. Karena kalau saya bicara itu nanti dikit-dikit halal darah, dikit-dikit lapor. Ya, jadi yang asli itu sudah dibakar. Kalian sendiri yang bilang, bukan aku. Mengapa harus dibakar? Ada enggak perintah membakar Al-Quran setelah dibukukan langsung dibakar? Ada enggak perintahnya? Saya sudah cari bolak-balik baca di Al-Quran, enggak ada perintahnya. Lantas dari mana beliau mendapat hak untuk membakar kitab suci? Betapa hebatnya orang itu. Kalau zaman sekarang presiden pun tak akan berani membakar kitab suci Al-Quran, sekalipun itu yang cetakan ke 1000 atau yang palsu. Bukan yang asli dalam wujud ya Mas Bung. Kalau yang asli kan yang pertama sekali itu. Tak akan ada presiden satupun yang berani membakar itu. Tetapi orang itu betapa hebatnya dia melebihi apapun di muka bumi ini. Bahkan Nabi pun. Andai kata Al-Quran itu sudah ditulis, Nabi pun tidak akan berani membakar kitab suci Al-Quran. Tak berani. Saya percaya itu. Jadi jangan kalian karang-karang. Jangan kalian tambah-tambah bahwa Al-Quran sudah dibakar. Saya tidak percaya itu. Andai kata Nabi tahu itu, pasti Nabi keberatan. Kenapa dibakar? Dan kalian sekarang membaca apa? Membaca yang sudah, yang bukan berasal dari yang asli itu. Saya tidak tahu apakah semuanya tertuang. Bagaimana kita mengetahui? Sedangkan yang asli sudah dibakar. Kemudian, saya mendapatkan sebuah fakta. Karena saya rajin membaca, saya baca hadis. Dapatlah saya di hadis Bukhari. Sahih Bukhari ayat 3 dan 64-67. Jelas dikatakan di sana. Ternyata penulisan Injil itu oleh Waraka bin Naufal. Atas seizin Allah, itu dalam bahasa Ibrani. Sesuai kehendak Allah, itu dalam bahasa Arab. Maka saya mencari hal yang sama di hadis. Tentang penulisan Al-Quran yang dibukukan, atau kanon, kalau dia, kami kan dikatakan kanon. Yang sesuai dengan firman Tuhan itu. Saya cari tak ketemu. Di mana perintah Allah SWT atau hadis atau apa yang mengatakan penulisan Al-Quran sekarang ini, masa itu, sudah sesuai dengan kehendak Allah SWT. Sudah sesuai dengan, sudah mendapat izin dari Allah SWT. Saya enggak dapat. Kenapa saya enggak dapat? Karena yang asli sudah dibakar. Bagaimana Allah mengizinkan ini ditulis sedangkan pembakaran terjadi? Saya enggak tahu. Yang mana yang dijaga? Kalau yang dijaga kitab asli, takkan itu terbakar. Tapi kalau sudah terbakar yang asli, sekalipun mengaku-ngaku itu disalin percis 100%, dibawa kemanapun misalnya di dunia sekarang, mana barang bukti, mana alat bukti tidak ada, ditolak. Bagaimana kita tahu itu asli? Oh, para hafiz. Ketika itu sudah menjadi buku, apakah para hafiz itu hidup semua? 70 hafiz meninggal dalam peperangan. Itu belum lagi dibukukan. Baru yang kemudian. Nabi apakah sempat mengoreksi Al-Quran itu? Si Zuma selalu mengkritik saya. Kamu tidak bisa baca Al-Quran. Jangankan saya. Nabi pun tidak bisa membaca mazhab itu. Karena kalian mengakui Nabi adalah yang umi. Tidak tahu saya. Saya bilang Nabi orang pintar. Saya yang mengatakan Nabi orang pintar. Bahwa dia bisa baca tulis. Tetapi kalian tidak mau mengakui. Kalian bilang buta huruf. Tidak tahu saya ide kalian itu dari mana. Artinya, kalau si Zuma tetap menuntut saya untuk membaca yang dalam bahasa Arab itu,
keliru kawan Juma. Maaf saja. Nabi pun tidak pernah membaca dan tidak akan bisa. Karena kalian pendapat yang bagaimana? Yang percaya bahwa Al-Quran itu kitab suci yang 100% dari Tuhan. Tidak diubah-ubah, tidak diedit-edit. Terjamah tangan manusia. Tidak terjamah tangan manusia. Dan sayalah yang percaya hud satu, saya bilang. Bukan karena saya ahli Alkitab, tidak. Bukan karena saya ahli Al-Quran, tidak. Tetapi saya percaya hud satu itu. Bahwa Al-Quran ini terurut, teliti oleh Tuhan Yang Maha Teliti. Hud satu, baca saja. Surah 11 ayat 1 itu. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena setiap saya bertanya tentang Al-Quran kepada saudara-saudara muslim, pasti lari ke Bible. Itu dipastikan. Cuman satu pendebat di muka bumi ini yang saya temui hingga detik ini, yang kalau ditanya tentang imannya selalu bertahan di dalam Al-Quran. Siapa? Namanya saya lupa. Alif kalau enggak tentang Bible. Saya jelaskan dari Bible. Tidak sedikit pun saya lari ke Al-Quran. Oke, itu pembukaan dari saya. Silakan Zuma ditanggapi kalau mau. Oke, baik. Jadi, saudara selama ini hanya memahami terjemahan. Silakan, dijawab ini dulu. Kalau ditanya apakah selama ini aku memahami terjemahan, tunggu dulu, aku curiga ini. Kenapa waktu si Zuma ada, waktu ku ada? Padahal judul malam ini dia bertanya kepadaku, pembuktian tentang Islam. Harusnya waktu itu satu jam dipakai bersama-sama. Halo ini admin. Ini satu jam. Anda satu jam, saya satu jam. Oh, tidak begitu saya maukan. Kamu bertanya kepadaku terus-terus mengenai apa yang kau inginkan satu jam. Aku bertanya terus-menerus sama kau satu jam. Enggak, ini jawaban. Ini Anda. Itu dipakai berdua. Saya curiga ini. Karena saya lihat dia bertanya singkat ingin mendapat jawaban yang panjang. Tidak, perjanjian tidak begitu. Kamu jawab aja singkat. Ini kamu masih bisa, ada dari JCC. Kamu memahami Al-Quran. Tidak. Tolong dibuka JCC, tolong dibuka. Kamu memahami terjemahan. Oke, okay, saya ambil alih dulu ya Bang Juma, mohon maaf saya ambil alih. Gini, Bang Rudi. Untuk satu bertanya, kita kan biasanya dengan UTI menggunakan satu jam, satu jam. Itu digunakan untuk sebaik-sebaiknya gitu. Kita ngambil mode, mohon maaf ya sebelumnya, kita ngambil dari GM. Maaf, saya gitu. Bukan UTI. Dan saya sudah ajukan tadi sebelum disetujui. Iya, satu paham, jam paham, dia bertanya terus-menerus sama saya. Agar tercapai apa yang dia pikirkan. Demikian juga saya nanti, satu jam bertanya terus-menerus. Nah, ini saya baru tanya satu pertanyaan, situ sudah saya nangis. Nangis. Saya nangis. Gini. Saya tidak mau. Karena yang saya tidak mau seperti itu. Saya tanya satu jam kau bertanya kepada aku terus menerus, aku jawab. Jangan satu jam. Ini sudah aku jawab. Berapa detik saya tanya? Jawab tadi panjang. Apa yang kau tanyakan sudah aku jawab. Saya tanya samamu. Ya. Ayo dijawab, ayo. Tampilkan dulu dong. Selulah enggak. Ya Tuhanku, jangan. Dan usirlah mereka darimu, perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Yang kau tanyakan apa? Ini ditujukan kepada siapa? Sayanya, perangilah dan perangilah di jalan Allah. Kalau aku mengganggumu, di sinilah. Diam dulu. Di sinilah kesalahannya kamu. Kenapa saya jadi salah? Jadi maksudmu kalian diperintahkan memerangi orang yang tidak memerangi kalian, apa begitu? Bukan. Ini satu, ayat ini bukan. Ditujukan kepada siapa? Aku sudah jelaskan. Ini ditujukan kepada siapa? Ayat ini ditujukan kepada siapa? Orang yang ini memerangi. Tentang apa? Sudah kujelaskan. Kepada orang yang memerangi umat Allah pada saat terus itu. Apa, terus kalau mereka menyambungannya ayat itu dengan masa sekarang. Loh, makanya Zuma aku bilang, sebelum ku bilang silakan, jangan dulu bicara. Tahanlah dirimu. Kenapa kau enggak bisa belajar? Ini ya sudah. Ayat bercerita masa lalu. Karena menyerang mereka. Dan mereka kalau di Masjidil Haram, jangan membunuh di Masjidil Haram. Kecuali kau diserang pas di Masjidil Haram katanya. Kan kau yang bertanya, apakah nah, ayat ini berlaku enggak saat sekarang? Kalau Masjidil Haram diserang, satu ya. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram. Jangan diperangi orang di Masjidil Haram. Kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jadi kalau ada orang menyerbu Masjidil Haram, umat Islam wajib memerangi orang itu, membunuh orang itu di situ. Itu biar tokoh cuma. Nah, sekarang kalau di Indonesia gimana? Bisa nggak dibunuh? Nah, kalau di Indonesia, saya tidak bisa menafsirkan itu di Indonesia karena tidak tertulis di situ. Berbicara karena takut dihalalkan darahnya? Karena banyak orang salah tafsir ayat ini. Kan itu sekarang masalahnya. Kalau orang itu benar-benar merujuk ayat ini dan tidak menambahi, tidak mengurangi. Masalahnya ada sebagian orang yang ingin mempengaruhi orang lain.
yang salah tafsir ini yang kita takutkan. Kenapa Anda mengatakan salah tafsir sementara ayat ini berbicara, kata Anda itu kota Mekah tadi? Kan jelas, ya saya tidak tahu pikiran manusia. Buktinya, buktinya sekarang, maaf ini Zumayang, banyak orang melakukan ledakan mercon atas nama ya, agama. Padahal banyak sini, banyak ulama mengatakan berbicara, itu tidak ada. Kita berbicara, tapi mereka kami melakukan itu. Ya, kita berbicara mengenai dalil ini. Kita banyak orang yang salah menafsirkan ayat ini. Banyak orang yang salah menafsirkan ayat ini. Kata mana yang didafsirkan di situ? Kata ya mana ini, yang mereka tafsirkan? Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Salah tafsir, cuma. Salah tafsir atau Anda yang salah tafsir? Saya tidak salah tafsir, cuma. Ketika Masjidil Haram bisa digunakan saat sekarang. Udahlah, bicaralah kau terus, kehidupkanlah seku. Kamu katakan bahwa bisa saat sekarang dan bisa di Indonesia, apa dasar pijakannya coba dari ayat ini? Kenapa Suha? Coba Ruth, apa dasar pijakannya Anda mengatakan bahwa ayat inilah yang mereka gunakan? Saya tidak tahu, tetapi itulah fakta yang sekarang kita dengar, bahwa orang tadi banyak menggunakan. Anda mengatakan, saya bukan membilang ayat ini, cuma bahwa kamu yang memenggiri. Anda kamu mengatakan bilang bahwa ayat ini alah, bisa digunakan. Kau bicara aja lah, kau bicaralah kau sendiri. Aku dengar sampai puas, silakan. Kan tadi kau mengatakan bahwa ayat ini bisa digunakan saat di Indonesia saat sekarang. Itu gimana tuh ceritanya? Terus kemudian kamu katakan orang yang salah tafsir, sementara kamu yang menuduh. Itu gimana ceritanya? Apa dasar pijakanmu menuduh orang bahwa di Indonesia dia bisa saja melakukan pembunuhan seperti apa yang ada dalam ayat ini? Ayo. Silakan, nah, pakai kuar-kuar terjemahanmu. Kalau saya jawab, kau siap diam? Diam kalau benar. Kalau salah, masa ya, saya biarkan tunggu. Percuma waktu. Kau waktu harus habis. Tunggu saya selesai. Kau takut kau sama waktu? Sudahlah, aku gak takut. Kau bilang tadi bahwa ayat kaya itu kau bisa selangit. Dipakai di Indonesia. Kaya kau selangit. Lah, kamu gak bisa baca kitabku. Ini buktinya. Nabi Muhammad saja tak bisa baca Al-Quran. Ini buktinya. Nabi Muhammad tidak bisa membaca beda. Masa dia itu. Dia memang buta huruf. Kau jangan menghina. Nabi Muhammad orang cerdas. Pintar dia berhitung karena dia seorang pedagang. Jangan kau hina. Saya siapa tidak yang terima. Dia dikatakan sebagai kaum yang ummi. Tetapi bukan buta huruf. Nah, sekarang jangan kau tema. Menghina. Sekarang siapa meskipun saya Kristen, saya tidak mau kau hina Nabi Muhammad. Lebay. Kau jangan tambah-tambahin. Nabi Muhammad orang cerdas. Sekarang kau katakan tadi ayat ini dulu bisa dikatakan di Indonesia. Cabut dulu kata-katamu. Nabi Muhammad itu orang cerdas. Bukan buta huruf. Dia cerdas. Cabut kata-katamu. Memang dia cerdas. Cabut kata-katamu. Nabi Muhammad bukan buta huruf. Lebay. Saya tidak lebay. Saya banyak cerita. Sekarang kau tinggal aja dulu. Nabi Muhammad bisa membaca. Ayat ini kau katakan jangan. Bisa dipakai cabut di sini. Cabut dulu kata-katamu. Enggak usah kau bersandiwara. Cabut kata-katamu. Buktinya cabut. Kau tidak mengimani dia sebagai nabi. Kau imani saya dia sebagai nabi. Saya mengimani Nabi Muhammad. Lucu ketahui Sekarang tidak ada kalimat. Cuma. Karena tidak ada tertulis, buka rekaman, masih ada. Tidak ada tertulis itu Indonesia. Tetapi orang salah tafsir bisa. Nah, sekarang kok katakan bisa dipakai di Indonesia? Yang salah tafsir, bisa. Nah, berarti Al-Quran itu tidak boleh tidak menggunakan tafsir, kan? Memang betul. Tetapi nah, sekarang, kenapa ada dibuat tafsir? Kamu paham tidak tafsir? Kenapa ada dibuat tafsir? Kenapa dibuat tafsir? Kamu paham tidak tafsir? Cuma, yang menafsir ini ada orang yang benar. Ada orang yang tidak benar. Yang bahaya itu orang yang tidak benar menafsir ini cuma. Jadi gitu, kalau Anda bisa menafsir gitu. Saya tidak bilang saya menafsir, saya membacakan. Tetapi yang saya bacakan itu dalam bahasa Indonesia. Maka saya membacakan saja. Dan berarti itu sudah selama, jelas bahasa Indonesia. Berarti selama ini kemampuanmu memang hanya terjemah saja kan? Sudah saya akui. Saya bukan orang Islam. Saya tidak bisa bahasa Arab. Saya hanya bisa bahasa Indonesia. Tak pernah saya pungkiri. Nah sekarang, kalau Anda hanya memahami bahwa Al-Quran itu dipahami dengan terjemah, Anda harus tahu bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya dengan terjemah. Pertama, Anda harus ingat bahwa orang mesti berhati-hati dalam memahami Al-Quran. Pegang kata-katamu.
Ya. Coba aku mau menguji kau. Coba buka surat 7. Aku mau lihat apa yang kau pahami. Kenapa kau yang gunakan, menguji saya? Gunakan, lo kenapa harus kau yang saya? Kau membuat definisi. Lah memang kayak begitu. Memang kayak begitu. Ya kaya sudah silakan. Tolong akan bukakan surat 7. Kan? Surat 7 ayat 14. Sekarang. Dia mau saya lihat benar gak apa yang dia ucapkan itu. Jangan hanya besar omong. Surat 7 ayat 14. Bukakan dulu. Saya ingin lihat dia bagaimana kayak menggunakan begitu. Al-Quran itu tidak bisa dipahami dengan satu ayat. Apalagi hanya berdasarkan dengan terjemah. Nah, bisa. Berarti apalagi benar yang ku bilang. Bahwa saya tidak bisa melihat satu ayat. Langsung saya terjemahkan. Saya tafsirkan. Saya harus lihat ayat sebelumnya. Kenapa tadi kau larang pertama? Nah itu dia kan saya katakan samamu. Kau larang pertama saya. Kau cabut. Kau memahami Al-Quran itu. Mulut mau bicara A, mulut mau bicara B. Saya katakan, ya, harus berhati-hati. Surah 7 ayat 14. Al-Quran. Betul, saya juga setuju. Makanya aku bilang, jangan salah tafsir, jangan salah terjemah. Okay. Karena kalau orang jelaskan salah terjemah, maka sekarang ayat ini bisa jelaskan dikira. Kala anzirin, coba. Kamu jelaskan itu apa gitu ya. Ketika kamu memahami terjemahan Al-Quran apa yang kamu buka tangkap? Buka surahnya. Saya bukan ahli bahasa Arab dan saya bilang. Dan kita di sini tidak sedang tilawatil Quran. Saya tidak sedang tilawatil. Ya, coba buka kamu jelaskan ayatnya pada saya. Buka ayatnya. Tadi dia sebut ayat berapa itu? Aku surah 7 ayat 14. Bukakan. Bisa enggak dia menafsir itu? Menerjemahkan terserah. Saya apa-apa yang tafsir. Kamu yang tafsir. Kamu kan yang memahami Quran. Kamu bilang ilmu. Oke. Iya kan? Kau yang bilang harus pakai ilmu ini, silakan. Coba. Buktikan keahlianmu. Oh, memang harus. Ya, sudah. Saya ayat 14. Tidak mengatakan bahwa ayat 14. Ya, silakan. Satu ayat coba, saya, silakan. Coba kau tafsirkan. Coba kamu lihat terjemahnya itu apa? Ya, terjemahannya ayat 14. Iblis, buka kurung, tutup kurung, iblis menjawab. Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Terus. Kalau kau suruh saya, bagaimana cara pandang saya terhadap ayat ini? Saya baca ayat 1 sampai ayat 13. Ketika saya baca ayat 1 sampai ayat 13, tidak ada kematian. Tetapi kenapa iblis di ayat 14 mengatakan kebangkitan, dibangkitkan artinya ada kebangkitan. Bagaimana iblis tahu ada kebangkitan sementara kematian belum ada? Itu menjadi pertanyaan saya, bukan saya tafsir. Maka saya gali lagi, ternyata kematian itu mulai diberikan surat 7 ayat 25. Tolong dibuka. Surat 7 ayat 25. Nah ini, buka kurung tutup kurung. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Di sini menjadi pertanyaan saya lagi. Artinya apa yang dinubuatkan iblis digenapi Allah di surah 25, surah 7 ayat 25, bahwa betullah ada kematian, setelah itu ada kebangkitan. Kan itu pertanyaan saya. Maka saya lontarkan kepada kalian, kenapa iblis lebih dulu tahu mengenai kebangkitan daripada Allah SWT? Dan kemudian yang bisa saya baca lagi dari ayat 14 sampai ayat 24. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu bahwa iblis lebih dulu tahu daripada Allah? Karena saya tidak menemukan ayat dari ayat 1 sampai ayat 13 di mana ada diceritakan Tuhan kepada Adam, kan Adam baru dicipta itu ayat 12 dan ayat 10 baru dicipta. Jadi tidak ada di situ langsung mati, enggak ada. Tetapi di situ jelas Adam baru dicipta belum mati, belum berdosa. Kemudian dijelaskanlah urutan ceritanya. Kemudian Adam menyentuh pohon itu. Maka disitulah Tuhan datang dan memarahi Adam. Kemudian Adam minta diberikan beberapa kalimat, maka dia bertobat. Dan Tuhan menerima tobatnya. Tetapi karena dia sudah kalimat itu, jangan. Ada kalimat di sini, jangan. Karena dia sudah menyentuh pohon itu, maka Tuhan mengusir dia dari surga. Sekalipun dia sudah ditobatnya, sudah diterima. Kemudian diberi dia hukuman. Hukumannya apa? Mati. Sebelumnya tidak ada kematian di surga. Setelah dia disuruh, diturunkan. Ingat ya, hebatnya Al-Quran itu. Diturunkan dulu, dia diusir dulu dari surga, baru diberi kematian. Bukan di dalam surga dia langsung mati. Tidak, diturunkan dulu dia. Silakan. Ya, jadi kamu tahu bahwa iblis itu lebih tahu bahwa ada kematian daripada Allah itu dari mana? Sudah saya jelaskan, kebangkitan. Kebangkitan ada artinya ada kematian. Dari matilah kita bangkit. Di mana? Makanya saya gali. Saya cari di mana sebelum penciptaan manusia. Sudah Allah berfirman ada kematian. Tidak ada. Cari Al-Quran kau gali seperti saya menggali. Tidak saya temukan di dalam Al-Quran itu satupun. Sebelum penciptaan Adam, Tuhan sudah mengatakan kata mati. Tidak ada. Ya terus dari mana kamu tahu? Ya itu kan sudah jelas. Tahu. Nah, ayatnya yang 14.
Kan lebih dahulu iblis mengatakan sampai mereka dibangkitkan. Lebih dahulu iblis mengatakan. Baru itu di ayat 14. Di ayat 25, barulah Tuhan mengatakan, di sana engkau mati dan di sana engkau dibangkitkan. Selesai cuma. Jadi gitu pemahamanmu. Artinya bahwa ketika Adam dicipta di surga, itu iblis sudah tahu bahwa dia akan mengalami kematian gitu. Ya iyalah. Karena ada kebangkitan. Tentu mati dulu baru bangkit. Mana bisa orang hidup bangkit? Unik sekali. Jadi Al-Quran cuma sampai di situ maksudnya? Tidak sampai di situ. Saya katakan saya menggali, mencari kebenaran. Maka pertanyaan di kepala saya itu. Dan belum bisa kau jawab. Tapi kalau ada, belum bisa tapi, dijawab orang-orang tapi kalau sendiri. Ada ayat yang mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, itu gimana ceritanya? Ternyata Allah tahu bahwa setiap orang itu akan merasakan maut. Memang merasakan maut setelah Adam diusir ke bumi, surat 7 ayat 25. Sebelum surat 7 ayat 25, kamu buktikan bahwa ayat itu yang kau bilang berarti, itu disebutkan sebelum menurut, Adam dicipta. Berarti menurut kamu, Allah itu belajar ke Adam, ke iblis gitu. Saya kematian. Tidak mengatakan, saya hanya mengatakan kenapa iblis lebih dahulu mengatakan itu. Maka saya gali apa sampai sekarang, belum saya temukan jawabannya. Jadi maunya kamu, jadi maunya pada saat itu Allah sudah lebih dahulu berfirman baru iblis. Ya iya dong, Allah Maha tahu. Maka dibuat dulu ada yang namanya kematian, baru ada kebangkitan. Bangkit itu adalah janji. Cuma bangkit itu adalah janji. Karena itu belum terlaksana, nanti terlaksana jauh hari. Oke, jadi maunya kamu itu pada saat itu Allah sudah menerangkan semua tentang kematian, tentang kehidupan, baru iblis ngomong gitu ya. Bukan maunya saya, tetapi ayat itu bercerita bahwa iblis lebih dahulu bicara kebangkitan. Sementara kematian belum ada. Adam kan baru cipta. Kalau kalian mengimani Hud 1. Tetapi kalau kalian tidak mengimani Hud 1 bahwa kitab Al-Quran itu terurut, aku enggak tahu lagi. Karena itu sesuai urutan saya lihat. Karena ada rencana cerita. Tidak seperti itu yang digambarkan dalam Al-Quran, Rud. Ya, gambarkanlah. Al-Quran itu datang ya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak menceritakan satu cerita dari start, pertengahan, ending, dan kemudian terakhirnya. Tidak seperti itu memahami Al-Quran itu. Jadi terkait Raki, dengan apa? Hud 1, tolong dibuka Hud 1. Itu dasar kita bicara. Admin, tolong buka Hud 1. Dapat? Alif Lam Ro Kitabun Uhkimat Ayatuhu Thumma Fusilat Min Ladun Hakimin Khabir. Nah, itu. Baik. Ya, bacakan bahasa Indonesianya. Oh, bahasa Indonesianya. Siap. Siap. Aku orang tahu diri. Alif Lam Ra. Dalam kurung, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Dalam kurung yang diturunkan dari sisi dalam kurung Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Nah, dengar itu cuma tersusun. Jangan kau bantah ayat ini. Maka saya buktikan apakah benar tersusun. Tersusun. Saya buka surat 7 itu. Mulai dari ayat 10 sampai ayat 25, 26, 27. Tersusun rapi. Kenapa jadi saya yang percaya, kamu tak percaya? Nah. Oke. Disinilah yang saya katakan, kamu gak boleh memahami Al-Quran itu hanya dengan terjemah. Kenapa? Coba kita lihat. Hud ayat 1. Alif Lam Ra. Kitabun. Uhkimat ayatuhu. Apa itu ayatuhu? Ayatuhu itu apa artinya? Ayatuhu itu artinya adalah tanda-tanda. Ayatuhu bisa juga adalah bukti mukjizat. Ayatuhu bisa artinya pelajaran. Juga bisa sesuatu yang menakjubkan. Sementara yang kamu pahami, ayat itu adalah ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Itu kan yang Anda pahami? Contoh. Ya. Terus. Ya itu tadi kamu katakan. Jelaskan dulu secara utuh ayat itu. Al-Quran jelaskan dulu ayat itu secara utuh baru ku jawab. Jangan tanya saya dulu. Lalu silakan. Kemudian kata-kata ayat, ya kata-kata ayat di dalam Al-Quran itu seperti misalnya di dalam Al-Baqarah ayat 201, 211. Sal bani Israel kam atainahum min ayah. Sama mengatakan juga kata ayat. Di dalam Hud juga mengatakan kata ayat. Sama-sama mengatakan kata ayat. Berarti ayat di sini artinya adalah tanda-tanda. Bagaimana kemudian Allah memberikan tanda-tanda kepada kehidupan manusia. Jadi surah Hud jelas, Alif Lam Ra, inilah kitab
ya, yang merupakan tanda-tanda yang ada di dalamnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Tetap saja disusun dengan rapi, mau kau bolak-balik, itu, mau kau apakan, tetap disusun dengan rapi. Ya sudah, yang kenapa kau tidak percaya bahwa surat 7 itu rapi? Dengar, yang disusun. Kenapa kau tidak percaya surat 7 itu disusun rapi? Yang disusun terperinci, jadi ayat. Yang disusun terperinci. Bukan ayat. Ayat siapa? 1, ayat 2, ayat 3. Ya tanda-tanda okay. Itulah. Ya, coba tentang Al-Qur'an yang ada dalam Al-Qur'an itulah. Bukankah tanda-tanda itu berupa ayat? Ayat itu bahasa Arab artinya tanda. Iya, bukankah tanda-tanda itu berupa ayat? Kan gue bilang, tentu ayat. Iya. Makanya profesor doktor, kata, profesor doktor yang bukan, menerjemahkan ini dulu, dibilangnya ayat-ayat. Kata bahwa ayat Al-Qur'an itu disusun seperti Al-Fatihah ayat satunya. Coba ayat sebutkan dua, tanda-tanda ayat itu yang mana? Itu. Coba sebutkan tanda-tanda itu yang mana? Aku ingin seperti tahu. Seperti ketika manusia dicipta, misalnya. Ayat tanda-tanda itu kan ayat. Coba kita ayat ambil berapa? Ayat ya. Ya, silakan. Ayat kan, kau ambil. Saya katakan samamu, kata ayat itu bisa sebagai bukti. Memang bisa. Sebagai tanda-tanda. Bisa. Nah, tetapi yang terurut, ya, terurut tersusun rapi, jangan kau hilangkan. Disusun dengan rapi, serta dijelaskan dengan ya, terperinci. Ya, coba lihat bagaimana rapi. Kemudian bukti yang diberikan oleh Allah kepada itu mereka. Contoh, contoh misalnya. Sal bani Israel, kam atainahu min ayatim bani. Ya. Bayina. Artinya, ya, berapa banyak bukti yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Jadi bukti-bukti yang nyata ini itu diberikan kepada Bani Israel. Kan terurut buktinya. Buktinya kan terurut. Terurut ya, mulai dari Yakub itu menjadi Israel, kan ada ayatnya. Baru sampai mereka jatuh ke dalam. Ya sudah, kenapa kamu tak percaya surat 7? Kenapa kau tak percaya surat 7 itu terurut? Bukti yang diberikan bukan ayatnya yang terurut. Yang kamu maksudkan di sini adalah di dalam surah Zuma tadi. Sekarang aku tanya, kau. Tanda-tanda itu di mana tertulis? Tanda-tanda itu di mana tertulis? Ini ada ayat. Memang di ayat. Di ayat. Kan ayat yang kau bacakan. Itu artinya tanda-tanda. Iya. Belum lagi kalau tanda-tanda itu kan di dalam ayat. Berarti kau salahkan Kemenak ini. Mereka bodoh-bodoh semua, berarti tolol semua ini. Menurut kau? Di adalah profesor pemahaman terjemah tidak boleh digunakan untuk satu-satunya sebagai kau lihat di situ Quran. Tafsir ringkas Kemenak, baca di bawahnya tafsir itulah ringkas Kemenak. Itulah yang dimaksud, kamu enggak boleh baca itu karena sekarang tanda-tanda tanda, ayat Juma. Yang dimaksud di situ adalah tanda-tanda ya. Nah, kemudian tanda-tanda itu terurut enggak? Tanda-tanda itu terurut enggak? Ya terurut lah, kamu jelaskan tadi terurut. Nah, bukankah surah 7 yang kubacakan itu tanda-tanda? Kan terurut. Yang kamu maksud tanda-tanda itu, kamu itu, yang kau maksud adalah alur cerita di dalam Al-Quran. Itu kan yang kamu maksud. Ya itu kan tanda-tanda. Coba buka lagi surat 7. Coba buka surat 7 itu. Halo, sampai Adin, kamu itu tolong buka surat 7. Adin. Iblis lebih duluan tahu daripada Allah tentang kebangkitan. Kau buktikanlah di mana Allah berfirman tentang kematian sebelum itu. Karena tunjukkan, kamu maksud, yang tunjukkan, kamu maksud di sini adalah tunjukkan, tanda-tanda ayatnya sebagai susut tersusunnya ayat. Itu kan yang kamu maksud. Zuma, sementara tunjukkan Al-Quran, dulu. Tunggu dulu. Kemudian ada finalnya. Tidak ya itu begitu, buktinya. Itu. Surat 7. Apa enggak diceritakan pertama bagaimana penciptaan Adam? Mana, coba. Oke, buka surat 7. Surat 7. Ya, buka. Mana, terus, coba. Terus. Surat 7 tadi, udah pas itu. Ayatnya ke 10, coba. Terurut, Zuma. Mana terurut? Ah, tolong admin matamu sekalian di muka bumi dan kami dan kami adakan bagimu di muka bumi itu buka kurung tutup kurung sumber penghidupan amat sedikitlah kamu bersyukur. Terus ke bawahnya lagi. ini sesungguhnya kami telah menciptakan kamu buka kurung tutup kurung Adam lalu kami bentuk tubuhmu. Kan terurut cara penciptanya. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia termasuk mereka yang bersujud. Lanjutkan ke bawah. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Ayat 12. Terurut. Jangan lewat. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Itu kan langsung Allah berfirman kepada iblis. Terurut kan? Iblis menjawab. Menjawab iblis. Saya lebih baik daripada engkau, daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan turunlah kamu dari surga ini. Iblis diusir dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Ayat 14. Kemudian iblis menjawab, beri tangguhan,
saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Terurut. Sebuah cerita yang terurut. Jangan terus, kau bilang enggak. Terus apakah Al-Quran itu memang semua ceritanya terurut? Saya tidak bilang semuanya. Kalau terus, kau tidak percaya silakan. Tetapi kan bagi saya, Allah bagi juga saya, mengatakan, bagi Allah saya, hud satu berlaku. Hud satu berlaku. Bagi ya saya, hud satu berlaku. Itu karena kamu hanya memahami terjemahan. Bukan kata tadi saya terurut. Itu adalah tanda. Oke, sekarang coba kau buktikan mana yang tidak terurut. Buktikan. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi. Buka surah berapa? Surah berapa biar kita lihat. Coba Al-Baqarah. Ayat berapa? Silakan admin. Coba. Tersusun enggak itu Al-Baqarah? Yang mana? Yang mana? Udah, saya bacakan. Tunggu. Sebentar kumpul screen dulu biar bisa kulihat kalau kecil ya. Alif la lam miin, mim ya. Ayat 2, sorry. Kitab buka kurung Al-Qur'an. Ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lanjut, ayat 3. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Terurutkan. Lanjut. Dan mereka yang beriman kepada kitab buka kurung Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Perhatikan, terurut masih. Jadi apa yang mau dipersoalkan lagi cuma? Apanya yang terurut di sini? Coba baca aja terus. Ini ayat paling panjang ini Quran ini. Terurut. Iya. Mana coba? Ya kau bacalah selanjutnya gantian kita membaca. Kenapa sih? Bagi saya ada terurut. Ayat 5. Kamu. Bukan, ayo terus. Biar aku baca. Naikkan dulu admin. Ini ada komentar di bawah enggak bisa menutup ini. Ya, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan merekalah orang-orang yang beruntung. Masih tetap terurut. Siapa mereka itu? Orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Qur'an. Lanjut. Jangan kau fitnah-fitnah Al-Qur'an itu enggak terurut seolah-olah acak adut. Enggak. Ya saya aja baca, baca aja terus. Sesungguhnya, jadi kau mau bilang Al-Qur'an acak adut? Ayatnya itu maksudnya. Iyalah ayatnya acak-acak adut. Yang cerita. Kamu kenapa tidak? Ini terurut tidak. Lanjut. Ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir. Sama saja bagi mereka. Berdasarkan dengan apa yang terjadi pada masa itu. Sesungguhnya orang-orang kafir. Sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak. Kamu beri peringatan. Mereka tidak juga akan beriman. Terurut. Jangan kau katakan Al-Quran acak adut. Tidak. Sayalah yang percaya nanti hud satu. Kalau kau tidak percaya bilang acak adut silakan. Baca aja terus. Baca iya. Aja terus. Lanjut, lanjut. Ayat 8. Allah telah mengunci hati. Allah telah mengunci mata hati. Dan pendengaran mereka. Dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. Terurut masih bro. Ini berbicara mengenai Al-Quran loh. Memang iya. Terus apa yang kamu tangkap di dalam situ. Terurut. Ini berbicara Quran loh ini. Kitab Al-Quran. Terurut. Masih padanya. Terurut. Nah, masih ini terurut. Berbicara mengenai Al-Quran. Iya memang iya. Kan masih terurut. Ya. Terus kenapa kau, tidak, kau ragu Al-Quran tidak. Kenapa kau ragu Al-Quran tidak terurut. Yang mana? Di ayat 3-nya berbicara Al-Quran enggak? Berbicara. Buka aja kembali mana? Ke atas. Mana nah coba. Buka. Ayat ketiganya berbicara Quran. Nah, ayat 2 kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan pada yang ayat keduanya sudah bicara Al-Qur'an. Nah, terus ayat ketiga bicara Qur'an enggak? Karena penutupnya dibilang petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian dilanjutkan, yaitu iya, yang bertakwa itu mengenai Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa kan? Iya, nah, orang yang bertakwa itu bagaimana dijelaskan ayat 3? Mereka yang beriman kepada yang gaib. Bicara mengenai Al-Qur'annya. Sekarang ayat ketiga berbicara Qur'an enggak? Berbicara masih lanjutan. Mereka yang beriman nah, kepada yang gaib. Lucu. Di ayat 3 itu berbicara Quran enggak? Ya masih menjelaskan yang ayat 2. Kan masih urut itu. Ini kita berbicara mengenai Al-Quran. Hei Zuma, itu Al-Quran. Masih urut. Ya itu yang mereka yang beriman kepada yang gaib. Itu kan melanjutkan ayat 2. Iya, yang saya tanya ini tentang Al-Quran. Ayat 3 membahas tentang Al-Quran enggak? Ya masih membahas ayat 2. Gimana sih? Ini berbicara mengenai Al-Quran. Coba lihat. Zalikal kitab. Yang ditunjuk itu adalah kitab itu. Al-Quran. Ya betul. Nah sekarang ayat ketiga berbicara tentang Al-Quran enggak? Ya menjelaskan yang ayat kedua itu bahwa dikatakan di sana. Tidak ada keraguan padanya. Sama Anda, lucu. Enggak ngerti kalau, aku dalam pikiran kau. Lucu. Tunggu dulu. Ketika berbicara mengenai Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 2. Nah saya
boleh enggak minta samamu ayat mana lagi yang berbicara mengenai Al-Qur'an? Saya enggak tanya itu kan masih menjelaskan kitab yang Al-Qur'an ini tanya, tidak ini ada keraguan. Ini sedang ini bicara bahwa tidak ada keraguan Al-Qur'an di dalamnya. Baca iya, baik-baik. Petunjuk dari mereka yang bertakwa tentang Al-Qur'an. Sudahlah, kau bicara dulu, biar enak, kau bicara terus. Silakan. Di ayat ketiga itu masih membahas tentang Al-Qur'an kan tidak? Oke? Jadi kalau Anda mengatakan bahwa di dalam surah 14 nomor surah 7 nomor 14 kamu katakan berurut sesuai dengan ayat terkait dengan sebuah cerita. Nah, ini di Al-Baqarah ayat pertama bercerita tentang sebuah kitab. Jadi kau mau mengakui bahwa Al-Qur'an ini ayatnya itu amburadul. Begitu kan? Bukan amburadul. Nah, terus kalau enggak amburadul apa? Al-Qur'an itu diwahyukan tidak bersusun cerita per cerita, harus tuntas satu. Kemudian siapa bilang yang harus tuntas? Nah, saya tidak bilang minta. Harus tuntas satu, tetapi urutannya, urutannya itu jelas. Urutannya jelas. Sementara ini, Al-Qur'an menerangkan di dalam aku bilang, kabut, jadi maksudmu satu Al-Qur'an itu tuntas bicara tentang Adam? Tidak. Nah, ada yang tadi kamu tanya. Kamu katakan bahwa iblis lebih duluan tahu daripada Allah. Memang lebih duluan tahu karena dibuat di situ. Dari mana kamu bisa tahu? Karena kamu mengatakan cerita buka lagi surat berurut, 7. Kan? Buka surat 7 itu lagi, biar kita lihat. Nah, kamu katakan tadi bahwa berurut, kan? Sementara Al-Qur'an menerangkan di dalam surah Al-Kabut. Aku tadi diam ketika kau bicara. Aku tadi diam ketika kau bicara. Oh, enggak bisa. Coba. Di Al-Qur'an ayat 57, di situ dikatakan kullu nafsin zaikatul maut. Itu ada cerita bahwa semua yang bernapas, semua yang hidup pasti merasakan mati. Sudahlah Juma, aku tahu nyoko malu, tetapi ganti-gantian bicara kenapa? Slow lah, enggak kan ada yang mengisi. Malu kenapa rupanya? Justru ya, kamu yang sudah enggak jelas. Kamu tidak mampu untuk menunjukkan itu. Siapa? Kamu katakan kemampuanmu menerjemahkan. Tadi tanda-tanda. Juma, diam dulu kau biar ku ulas yang kau bilang tadi itu ayat itu. Diam dulu kau. Ya, silakan. Nah, surah berapa yang kau buka itu? Tolong dibuka kanan, Min. Al-Ankabut 57. Al-Ankabut. 5657 ditampilkan ya. 56. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembelah aku saja. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian, hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Nah, ya. Jadi kau mengatakan ayat ini lebih dulu ada daripada penciptaan Adam, buktikan. Nah, pusing itu, kepala kau pusing. Itu dia saya katakan samamu. Bahwa tuduhanmu itu yang tidak berdasar terhadap tuduhanmu bahwa iblis kenapa tidak berdasar tentang kebangkitan. Coba kau buktikan. Nah, coba kau buktikan ayat ini lebih dahulu. Coba ini buktikan ayat. Ya, coba buktikan ini lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Bisa enggak kau buktikan ayat ini lebih dahulu memang daripada Al-Quran penciptaan itu, manusia? Dengar dulu. Al-Qur'an itu diwahyukan tidak berdasar terhadap urutan kejadian yang terjadi memang pada masa lalu. Berarti tapi kau enggak bisa Al-Quran menjelaskan itu, ayat ini kapan? Al-Qur'an ayat itu ini diwahyukan kapan? Kepada siapa difirmankan? Al-Qur'an Rezuma, itu diwahyukan kepada siapa ayat ini diwahyukan? Betul. Betul. Terus tetapi Juma, buktikan ayat kemudian ini. Kamu menuduh bahwa kenapa kemudian kau menuduh bahwa Allah tidak tahu tentang kebangkitan? Iblis lebih duluan tahu. Kenapa bisa kau katakan seperti itu? Ya itu ayatnya. Kau harus bisa buktikan ayat ini lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Bisa enggak kau buktikan? Ya enggak bisa. Begitu. Kok enggak bisa begitu? Itu cara memahami secara ilmiah Al-Qur'an Zuma, itu. Secara ilmiah, secara ilmiah begitu urutannya Zuma. Jangan kau karang-karang, kau tambah-tambahin. Secara ilmiah gimana? Apa dasar pijakanmu mengatakan secara ilmiah? Secara ilmiah, kalau kau mau mengatakan Allah lebih dulu tahu tentang kebangkitan atau kematian daripada iblis, harus ayat ini bisa kau buktikan lebih dahulu daripada penciptaan manusia itu. Di ayat mana itu? Di surah apa? Tidak akan kau temukan di kitab siapa itu. Sebab penciptaan manusia lah pertama-tama kitab di seluruh dunia ini, pencipta langit dan bumi. Mau kau buka ke kitab Taurat tentang pencipta langit dan bumi? Tidak ada ayat pertama sekali Allah berfirman tentang kematian, bahwa semua yang hidup akan mati. Tidak ada. Itu ada ayatnya. Buktikan itu diucapkan di kitab mana? Apakah di kitab kejadian? Saya sudah tanyakan samamu. Ya, coba. Itu di kitab kau tadi kan kau sendiri yang bilang. Itu di Al-Ankabut kepada Al-Qur'an. Ayat 57. Ya, Al-Qur'an. Itu sudah diterangkan. Al-Qur'an ada 610. Setiap manusia, setiap makhluk yang bernapas itu, setiap jiwa itu akan mengalami kematian dan akan ada kebangkitan.
itu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ya, kamu datang dengan kemampuan terjemahanmu, kamu mengatakan bahwa iblis lebih duluan tahu tentang kebangkitan daripada Allah. Memang betul semua. Itu ayatnya dari mana 7. Kau tahu? Dari mana kau tahu? Nah, sementara Allah itu jelas sekali dia mengatakan. Sudah jelas bahwa Al-Quran itu 610 diturunkan. Kok lucu kau cuma? Masa 610 itu mundur? Dan kecuali cara kau menggagalkan ayat apa yang saya, tesis saya itu. Kau harus mengambil satu ayat bahwa Allah SWT sejak semula sudah tahu kematian. Bagaimana kau error? Maunya, sekarang begini. Kitab daripada kitab kamu itu duluan mana daripada Adam? Hei Juma, kau sedang, dulu. Kau judulnya hari ini. Makul alim. Hei Juma. Oke. Saya sudah. Kamu gak usah lari ke kitabnya orang. Sekarang gini. Kau yang lari ke kitab orang. Kok kau tuduh aku? Ya tapi kan kamu alergi. Alergi mana kamu ditanya tentang kita itu. Kita kan sedang membahas. Sekarang kau menuduh Allah tidak mengetahui. Saya tidak menuduh. Saya tidak menuduh. Tadi kau katakan. Saya bilang bertanya. Putar video ini. Kau itulah yang menjadi pertanyaan di tempat iblis saya. Iblis lebih tahu tentang kebangkitan daripada Allah. Aku lihat dialog ini banyak fitnah. Dialog ini banyak fitnah. Kamu mengatakan tadi Allah tidak tahu, lebih duluan iblis tahu tentang kebangkitan. Makanya kan ku bilang, aku bertanya. Kenapa iblis lebih dahulu mengatakan ini daripada Allah? Buka rekaman. Rekaman masih ada cuma. Jangan kau fitnah aku, jangan. Dengar dulu. Kebiasaan kau memfitnah. Tidak. Kau kebiasaan kau memfitnah. Tidak. Jadi maumu. Tidak. Allah itu menerangkan. Dia sudah mengatakan di dalam Al-Quran. Inna rabbaka huwal khalaqul alim. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Dia lebih mengetahui. Sekarang tunjukkan kepada saya ayat dalam Al-Quran bahwa iblis lebih mengetahui daripada Allah. Sudah kutunjukkan surat 7 ayat 14. Kenapa iblis lebih dahulu mengatakan kebangkitan? Nah, itu pernyataan kamu. Bukan ayatnya. Inna rabbaka huwal khalaqul alim. Dialah yang mencipta lagi maha mengetahui. Terus mana ayatnya bahwa iblis itu lebih mengetahui daripada Allah? Buka surat 7 ayat 14. Gimana sih? Apa yang Anda katakan di situ? Admin, tolong buka surat 7 ayat 14. Diam dulu kita berdua. Tolong buka surat 7 ayat 14. Coba. Minum dulu. Selur lagi. Iya. Mana coba tunjukkan admin. Ayat 7 nomor 14 itu mana coba? Apa yang diterangkan di situ? Panik. Ayat 7 nomor 14. Surat 7. Ya, surat 7 nomor 14. Kau mengatakan iblis lebih duluan tahu tentang kebangkitan daripada Allah. Karena Allah di situ mengatakan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Iblis menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari kebangkitan." Terus kenapa kamu mengatakan bahwa Allah tidak tahu kebangkitan ini, tapi iblis lebih duluan tahu? Dari mana dasarnya? Dasarnya karena ayat sebelumnya atau dimanapun kau cari, sebelum penciptaan Adam dan Hawa tidak ada Tuhan mengatakan kematian. Carikan saya bukti, enggak ada. Sebelum penciptaan Adam Hawa. Dengar dulu, Al-Qur'an itu tidak datang menceritakan tentang sebuah cerita bagaimana. Siapa bilang tidak datang? Ini buktinya. Ayat 10, buka ayat 10 diceritakan. Bagaimana manusia itu diciptakan? Bagaimana disuruh Adam malaikat bersujud? Iblis tak mau. Bagaimana iblis itu diusir? Bagaimana iblis minta tangguh? Ini terjadi kalau kita baca kitab. Ini kitab penciptaan. Kalau di kami namanya kejadian. Di kejadian itulah ada penciptaan. Ya, artinya pantar-pantarnya kamu. Artinya ada di sini jelas ayat. Dikatakan. Kalau kau menuduh bahwa iblis lebih duluan tahu daripada Allah, tentu ada dalil. Mana dalilnya? Itu dalilnya. Dalilnya itu kan berurut ceritanya itu. Gimana sih cuma? Aku enggak ngerti pola pikir kau. Justru kamu yang menuduh. Saya tidak menuduh. Saya tidak menuduh kebangkitan. Seakan-akan Anda itu mengatakan. Cuma, coba kau carikan satu ayat di mana Allah berkata ada kematian dan kebangkitan sebelum manusia diciptakan. Karena ayat itu. Ayat itu jelas mengatakan pertama penciptaan. Ayat itu pertama menjelaskan penciptaan cuma. Jangan kau karang-karang, jangan kau kurang-kurang. Dengarkan saya. Aku mendengarkan kau, kau yang enggak mendengarkan aku. Kau bicara terus. Dengar. Kau bicara terus bisa aku masa enggak bisa? Lucu Al-Quran kau. Al-Quran menerangkan. Kau lucu. Larut.
aja enggak nampak. Aku tahu kok panik. Kalau kau nampak wajah, kelihatan panikmu. Sudahlah, harusnya perjanjian kita tadi diucapkan silakan baru bicara. Sampai detik ini tak satu pun kau penuhi, sementara aku masih mau mengasih kau bicara. Apalagi yang kau mau bilang? Apalagi yang mau aku bilang? Aku bilang kau jangan dulu bicara sebelum kau ada kalimat silakan. Sudah, dari tadi juga kau bilang silakan. Dari tadi juga kau bilang silakan. Buka rekaman. Nah, rekaman masih ada. Dari awal aku selalu ngarekan silakan. Sekarang begini, admin menjanjikan bahwa dia bisa menjamin Rudy, ini tertib, tidak. Al-Qur'an menerangkan. Saya bukan takut sama si Zuma, tetapi saya izin mengetahui. Saya izin. Tidak, ini tidak kondisif. Ya. Karena saya tidak bisa menjelaskan Allah secara mudah. Tidak bisa. Ini masih ada WA. Terus kemudian, sudah jelas dikatakan di WA. Kita harus disiplin. Saya jamin katanya. Lagi kamu. Saya tidak nangis, kau yang nangis. Itu nangis. Tidak bisa. Kamu nangis. Kamu mengatakan bahwa Iblis Zuma itu mengetahui tentang kebangkitan Allah. Masih ada. Kecuali kau mau ikut, ini ada sisa waktu. Kamu mengatakan loh. Kamu kalau yang mau mengatakan ikut, bahwa masih ada 42 menit. Kalau kau mau aku tetap. Ya, bentar ya, Lai Rudi, Gurunda, Afwan, menit di pause dulu. Di mute ini. Bentar semua tenang dulu. Ini ada yang mau diklarifikasi bentar. Ini kondusif karena enggak ada yang motong-motong selain kedua narasumber. Jadi selama narasumber yang saling ber Ini tidak kondusif karena perjanjian tadi silakan putar lagi video. Maka saya minta tadi direkam ya, baru saya tanya kedua, bagaimana permainan. Iya, Lae. Ini keduanya juga kan enggak pakai silakan. Izin. Aku leave. Terima kasih atas kalian. Kalau dia masih berubah, besok kita lanjutkan 41 menit lagi. Tetapi ingat, harus ada kata silakan baru berbicara. Kamu jangan ngatur-ngatur, Rud. Gak bahas topik kau ini. Kau gak bisa ngatur-ngatur saya, Rud. Kamu gak mau mendengarkan penjelasan saya. Kamu menuduh Allah itu tidak maha mengetahui. Tidak mengetahui bahwa ada kebangkitan. Al-Quran menerangkan, saya bacakan, kamu gak mau tahu. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Kamu tidak mau tahu. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Ya. Tapi kamu tidak mau tahu yang kau katakan di dalam surah Hud, ya, Al-Araf, ayat 14 itu. Ya. Udah hilang anaknya. Kabur. Seperti biasa. Ya, boleh saya jelaskan sedikit? Oke, tafadhol lanjut. Baik. Jadi ketika tadi si Rudi ini menerangkan ke kita bahwa Allah itu tidak maha mengetahui. Artinya dia menuduh bahwa Allah tidak tahu tentang kebangkitan, kata dia. Karena di dalam ayat yang dia bawa, surah Al-Araf, ya, Al-Araf, di situ dikatakan, Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Muncul pertanyaannya, berarti Iblis lebih duluan tahu tentang kebangkitan daripada Allah. Karena di dalam surah Al-Araf ini, Al-Quran 7, dari ayat pertama sampai seterusnya menurut dia, Allah tidak menerangkan tentang kebangkitan. Jadi dia mengambil kesimpulan bahwa Allah itu tidak mengetahui tentang kebangkitan. Lebih duluan Iblis yang tahu. Terus dia minta, tunjukkan kepada saya ayat di mana Allah menerangkan tentang kebangkitan kepada Iblis sebelum penciptaan manusia. Ini kan gila namanya. Karena hanya berdasar terhadap terjemahan. Inilah kelirunya kalau berdasar terhadap terjemahan. Padahal pengetahuan Allah itu sangat jelas. Allah diketahui dalam Al-Quran bahwa wahuwa alimum bizatis sudur. Dialah Allah yang mengetahui segala isi hati makhluk. Coba. Artinya bahwa Allah itu maha mengetahui. Belum berbicara mengenai kebangkitan, dia sudah tahu. Belum berbicara mengenai sesuatu, dia sudah tahu. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Tapi lagi-lagi dia tanya apa sama saya? Coba kau tunjukkan duluan mana dalil itu turun, diwahyukan, daripada tentang surah 7 dari di ayat 14 itu. Nah inilah celakanya orang ini. Padahal terjemahan itu tidak bisa, Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya berdasar terhadap terjemah. Ini pelajaran buat kita dan sahabat-sahabat muslim lainnya. Masih boleh sedikit waktu? Boleh bang, ayo banyak juga nggak apa-apa bang. Oke, jadi sahabat-sahabat muslim yang saya cintai ya, terutama yang ada di luar di live comment kita. Pertama yang mesti diingat bahwa
Orang mesti berhati-hati di dalam memahami kitab suci Al-Quran. Ketika kita berhadapan dengan kata kunci, ya, harus dilihat bagaimana kata itu dipakai di dalam keseluruhan Al-Quran. Seperti tadi, tentang kata ayat. Dia kemudian mengatakan dalam surah Hud 1 itu ayatnya itu tersusun. Artinya Al-Baqarah itu tersusun, Al-Anfal tersusun, seperti kisah Lukas 1, Lukas 2, Lukas 3, dan seterusnya. Al-Quran itu tidak seperti itu. Jadi kata kunci ayat itu bisa tanda-tanda, bisa bukti, bisa kemahkuasaan Allah, bisa merupakan kalam Allah dan seterusnya. Bisa merupakan mukjizat yang dimaksud dengan kata ayat itu. Nah, lalu kemudian, kalau suatu kata hanya sekali ditemukan di dalam Al-Quran, maka rujukan kepada pengguna kata itu, penggunaan kata itu pasti hanya bermanfaat, hanya berfaedah, hanya berujuk kepada masa dalam kehidupan Rasulullah. Barulah kemudian disimpulkan dengan hati-hati pengertiannya. Contoh misalnya nih, saya ambil kata di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, itu ada kata sayyarah. Ya, kalau orang yang bisa bahasa Arab, itu pasti tahu bahwa kata ini, sayyarah itu adalah artinya adalah mobil di dalam bahasa Arab. Tetapi di dalam Al-Quran, di dalam surah Yusuf ayat 10, di situ tidak diterjemahkan mobil. Contoh misalnya, saya bacakan ayatnya. Qala ka'ilum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'du syayarah in kuntum fa'ilin. Coba Adinda Slayer, bisa nggak di Google dicari dulu? Boleh nggak dibuka? Ya, siap. Oke. Dibuka deh. Terjemahan bahasa Arab. Arab Indonesia. Ayat berapa, Guru Nda? Bukan. Bukan ayat. Terjemahan saja, terjemahan. Biasa kan ada tuh terjemahan Indonesia Arab. Meluncur. Iya. Ini bahayanya kalau hanya menggunakan terjemahan untuk memahami Al-Quran. Bisa sesat sesat-sesatnya. Terjemahan. Indonesia Arab. Ya, masih loading Bruna. Arab. Indonesia. Coba. Ya. Arab. Indonesia Arab. Dah. Oke. Coba tulis mobil. Mobil. Al-syarat. Sayyarah. Oke? Benar ya? Ya, betul. Oke, sayyarah. Coba buka Al-Quran Surah Yusuf ayat 10. Biar teman-teman di luar sana itu tidak stop di terjemahan saja di dalam mengkaji Quran. Kita lihat ending daripada apa yang kemudian Rudy ingin sampaikan. Kemampuannya dia. Lihatlah kawan-kawan. Ditutup Kores. Bentar. Okay. Yusuf 10, ya. Oke. Okay. Ada kata sayyarah di situ? Ada kata sayyarah? Ada, Bang. Ada. Ada. Ini sayyarah ya. Sayyarah. Ini ada. Nah, itu ya. Iya. Yaltaqituhu ba'du sayyarah. Apa ada terjemahan mobil di dalam? Enggak ada, Guru Danihi. Enggak ada. Nah, itu dia. Bahayanya kalau hanya menggunakan terjemah. Ini mobil ya. Sayyarah. Artinya Al-Qur'an itu ya Al-Qur'an itu orang Arab pun masih perlu belajar untuk memahami Quran. Apalagi kita orang Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, yang harus diingat. Bahwa jarak yang panjang antara pembaca Al-Quran hari ini, ya, dan Al-Quran itu sendiri, itu perlu dipahami. Jarak antara kita dengan masa pewahyuan Al-Quran. Setidaknya dapat disebutkan ada dua komponen di sana. Jarak waktu dan jarak tempat. Cara waktu berarti bahwa kitab Al-Quran ini diwahyukan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW.
yang sangat jauh dari zaman hidup pembacanya saat sekarang. Jauh sekali. Jadi kita yang membaca original teks hari ini, itu sangat jauh daripada masa pewahyuan. Ini perlu dipahami. Lalu kemudian, jarak tempat berarti bahwa Al-Quran itu diwahyukan di Jazirah Arab, yang sangat berbeda ya tempat di mana kita membaca Al-Quran itu. Nah, jarak inilah kemudian tentu akan berakibat terhadap pemahaman karena adanya perbedaan bahasa, kosakata, cara pikir, pengungkapan ide, dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu tidak bisa kemudian hanya terjemah yang kita gunakan untuk memahami. Apalagi orang yang memang tidak mengimani Al-Quran itu. Dasar mencari membaca terjemah Al-Quran hanya mencari kesalahan. Itu beda dengan orang yang membaca Quran dengan mencari kebenaran. Beda. Al-Quran dikatakan sesuai dengan segala waktu dan zaman. Itu betul. Tetapi kita tidak bisa menafikan kenyataan bahwa Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab yang ada digunakan pada abad ke-7. Pada abad ke-7. Sementara bahasa Arab, di Arab sana, setiap saat itu mengalami perubahan-perubahan. Contoh yang kita buktikan tadi, sayara ternyata ya itu berubah menjadi apa? Menjadi mobil. Sementara Al-Quran tidak menerangkan seperti itu. Pengertian daripada sayara itu tidak seperti itu. Tapi orang Arab saat ini, sayara bagi mereka itu adalah mobil. Jadi jelas ya. Terus kemudian yang ketiga. Orang-orang saat sekarang itu harusnya menyadari bahwa ayat Al-Quran itu tidak tersusun turunnya. Berbicara mengenai Quran misalnya seperti yang saya contohkan tadi. Zalikal kitabu. Merujuk kepada satu objek, yaitu Al-Quran. Ternyata ketika berbicara Quran dan Al-Quran, itu tidak hanya tersusun di Al-Baqarah itu menerangkan Quran. Justru ketika dia menuju objek, yang diterangkan adalah tentang sifat-sifat orang kafir, orang beriman, orang bertakwa, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang ini mencari tentang Al-Quran, saya mau mencari misalnya tentang Al-Quran di dalam Al-Quran, maka mereka harus mengalami kesusahan mencari data-data ayat yang berkaitan dengan Al-Quran, dengan kitab Al-Quran itu sendiri. Nah, karena itulah kemudian saya katakan, tidak boleh memahami Al-Quran hanya dengan menggunakan terjemah. Celakanya, seperti yang dialami oleh Rudy. Bayangkan saja, sampai PD-PD-nya dia mengatakan, ketika dia membaca ayat daripada Al-Araf, ayat berapa tadi itu? Ayat 14. Dia katakan bahwa Allah itu belakangan tahu tentang kebangkitan. Iblis lebih duluan tahu tentang kebangkitan. Apa buktinya? Ketika saya membaca surah Al-Quran, surah 7 di dalam Al-Quran, ayat 1 sampai ayat 20, di situ tidak ada Allah menerangkan tentang kebangkitan. Tapi sekonyong-konyong, iblis lebih dulu menerangkan tentang kebangkitan itu. Dia lupa bahwa umat Islam itu tahu Allah itu maha mengetahui, meski Allah tidak menerangkan tentang kebangkitan. Tapi ketika saya bacakan bahwa Allah menerangkan setiap yang bernyawa pasti merasakan maut, dia minta apa? Coba kau tunjukkan duluan mana ayat itu diwahyukan daripada ayat apa? Duluan mana ayat itu diwahyukan daripada penciptaan manusia. Nah, inilah gebleknya orang-orang yang memahami terjemah tidak berdasar terhadap apa? Memahami Al-Quran hanya dengan menggunakan terjemah, tidak menggunakan disiplin ilmu yang lain. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat, pada intinya Rudy Yohannes telah membuktikan pengetahuannya tentang Al-Quran ternyata memang tidak ada. Dia hanya mencoba tadi di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 191. Saya minta dia menerangkan tentang perintah bunuh, dia katakan ayat itu juga bisa dipakai untuk saat sekarang. Ketika saya mengatakan memang di Indonesia ada Ka'bah, dia lari kepada orang yang salah tafsir, kata dia. Artinya secara garis besar, ayat itu tidak bisa digunakan. Karena ayat itu hanya bercerita tentang masa itu. Nah, kita sudah buktikan itu. Artinya, orang yang bernama Rudy Yohannes tidak ada pengetahuan tentang Al-Quran. Demikian itu sementara sahabat-sahabat sekalian. Boleh nama Bang Juma? Sedikit aja. Iya, silakan. Sedikit aja ya Bang Juma. Sebentar, segar-segar. Baik.
Sebentar, segar-segar. Gini, analogi ayat Al-Araf apa surat Al-Araf 13-14 jelas kok. Contoh analoginya, misalkan seseorang itu kena hukuman. Iya kan? Sampai nanti putusan kelar, dia baru selesai. Itu dijelas. Kamu turunlah sana. Ya, sebelum dia turun, dia menjawab. Ini jelas, analoginya jelas. Sama, kalaupun mau dibahas. Kok berarti Tuhan tahu tentang putusan itu. Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Putusan nih, coba digantiin. Kata-katanya, dengan putusan. Beri tangguhkah, tangguhlah saya sampai waktu mereka habis putusannya. Sama kan? Analoginya ya, jelas ya. Kok. Ini jelas banget bang ayat ini. Kok jadi, berarti Allah ini tahu bang tentang putusan ini atau misalkan kebangkitan ini. Monggo, terima kasih bang. Oke. Tapi Juma, aku mau ngomong dulu sama kamu. Kamu menista agamamu sendiri loh tadi, Juma. Apa itu? Yang kamu bilang nanti. Assalamualaikum Bang Juma. Tadi. Bang Gulunda, saya mau ini Bang Gulunda. Ini tadi kan si Rudi Hanes kan menuduh Al-Qur'an itu terlibatkan oleh Utsman bin Affan. Mohon dikasih ini nih Bunda biar kita ini paham ini. Makasih Bu Gurunda. Ya, mungkin ada sahabat-sahabat di sini yang bisa membantu. Saya minum dulu. Triun Slayer, jawab. Iya, dua. Cek. Udah masuk kan? Jadi gini Ivan Villa, pertama jangan mau tergiring. Itu dari tadi Rudi bilang dia bawa dalil bahwa iblis lebih tahu duluan. Itu bukan dalil. Itu adalah kesimpulan dari dia membaca ayat lalu kemudian dia mengucapkan bahwa itu iblis lebih tahu duluan. Karena iblis menerangkan katanya. Enggak, di situ bukan iblis menerangkan. Di situ iblis minta penangguhan sampai kapan? Sampai hari kebangkitan gitu. Jadi hari kebangkitan di sini bukanlah keterangan. Tapi di sini menandakan predikat apa? Bukan predikat, predikat masih keterangan juga. Di sini menandakan temponya sampai kapan gitu loh. Bukan menerangkan hari kebangkitan itu ada dari ibu. Jadi Rudi di sini bertakia Korintus itu pertama. Terus yang kedua adalah kalau misalnya dilihat-lihat tadi Gurunda tuh udah mantep banget bilang Allah Maha mengetahui, tentunya ya mengetahui segala sesuatunya. Itu kan kalau dilihat minta main berurut-urutan, oke ayo, itu lihat tinggal dibaca aja ayat 6-7. Bahwa setiap rasul itu akan diberi ilmu. Ilmu apa sih bahasa Indonesianya? Pengetahuan. Hari kebangkitan bagian dari pengetahuan enggak? Bagian dari pengetahuan. Maka dari itu semua rasul pasti udah tahu lebih dulu mengenai hari kebangkitan. Dari siapa? Dari yang memberitahu. Siapa yang memberitahu? Allah Azza wa Jalla. Kan gitu. Nah jadi Rudi gak bisa ngomong apa-apa lagi. Itu tinggal dibawa aja surat 6 sama 7-nya. Jangan disembunyiin surat 6 sama 7-nya. Laek. Kayak gitu kok. Mau bertakia depan muslim. Kami dari tadi tuh ketawa-ketawa aja dari tadi tuh. Ketawa-ketawa aja. Aduh ini. Laek. Untung aja Gurunda Zuma ini akhlakul karimahnya panutan kami. Coba ketemunya sama yang tajem-tajem mulutnya kayak Triun Slayer gitu. Waduh. Dilumat. Jadi wortel Medan loh Lae. Jadi gini Bang, tidak bisa membaca tadi, bukan sama ini juga Ahian. Tadi yang satu lagi tadi Ahian sebagus itu apa ngasih analoginya ya mengenai penangguhan. Aku kasih simpel deh supaya terhitung lebih ngerti. Contoh kayak misalnya ada murid SD masuk sekolah awal-awal. Terus dia kebelet pengen pipis di tengah-tengah pelajaran. Bu, aku pengen ke WC. Apakah itu guru nerangin WC sehingga muridnya tahu atau muridnya udah tahu duluan bahwa WC itu adalah hal pengetahuan yang normatif? Jedor. Gitu loh terhitung secara berpikirnya. Gitu loh. Jadi ilmu ini sudah diberitahu lebih dulu karena ini basic. Ada kehidupan, ada kematian nanti ada kebangkitan. Dan bangkit itu gak cuma mati. Lu dari duduk terus berdiri juga itu disebut bangkit. Lu dari terpuruk kemudian menjadi semangat itu disebut bangkit juga. Jadi janganlah memperkosa definisi kata bahasa Indonesia. Terus diselipkan dengan etimologi keterhitungan. Aduh, ini muslim ini orang-orang yang berpikir, berilmu. Janganlah dibawa ke sana. Kalian nanti malu sendiri. Begitu. Jadi gini bang, saya agak, sebentar. Kristus, coba saya nanya.
Kalau nggak orang yang nggak bisa baca, apakah disebut nggak cerdas? Orang yang nggak bisa, enggak lah, nggak bisa ditentuin begitulah. Nah, itu orang cerdas itu apa? Belum tentu pintar juga cerdas tuh, masih pintar. Apa harus bisa baca juga? Tidak. Jadi kalau nggak bisa baca, nggak cerdas. Nah sekarang orang tua kita banyak yang dulu nggak bisa baca, tapi cerdas. Bagaimana dia mencocok tanam? Ayo, mengobati orang yang memang dulu pakai herbal-herbal atau misalkan dari tumbuhan-tumbuhan hewani dan sebagainya. Bagaimana coba? Itu kan cerdas berarti kan? Nah, betul. Firaun juga bisa bikin piramid, tapi nggak bisa bahasa Yunani. Apa itu nggak cerdas? Betul. Standby aja. Kecerdasan itu kan kemampuan yang lebih dari setara apa ya rata-rata orang lain gitu kan? Kalau iya. Gitu loh bang, jadi Ivan Vilaya. Bang Triun. Yes. Ya. Mohon dijawab dong yang tadi kan tuduhan si Rabi Yohanes, dia kan bilang kalau Al-Qur'an itu. Biar saya yang jawab Bang Emil. Saya dibakar. Yang jawab. Iya, iya. Oke. Terima kasih. Soal okay, itu okay. Soal kodifikasi yeah. Al-Qur'an. Oke. Makasih Bang. Ya, tanggal Bang. Ya, insyaallah bisa saya jawab singkat, padat dan berisi ya. Yang dituduhkan sebenarnya bukan tuduhan sih, itu sebuah statement ya. Saya tidak menyalahkan soal yang dibakar oleh Usman. Memang itu kejadian yang benar gitu kan. Karena gini, kita perlu ketahui dulu, mushaf pertama kali, mushaf Al-Qur'an pertama kali ditulis itu ada 4 jumlahnya. 4 itu bukan berarti 4-4-nya beda ya gitu kan, kayak Codex Sinaiticus, Codex Washingtonianus, Alexandrinus, lalu kodex-kodex lainnya sampai Textus Receptus kalau dalam ini ya, dalam Bibles ya, bukan seperti itu. Tapi tercecer maksudnya. Sorry tadi suaranya hilang, aduh. Ya. Suara saya ada. Ya. Ada. Jelas ya. Lanjut. Ya. Nah, bukan seperti itu perbedaannya, saya pertegas lagi. Tapi maksudnya yang harusnya tadinya dikodifikasi jadi satu buku, tapi itu masih tercecer jadi 4. Jadi konteksnya tercecer. Perlu digarisbawahi lagi, konteksnya 4 mushaf itu tercecer ya. Dan mushaf-mushaf tersebut masih bercampur dengan penafsiran para sahabat. Itu yang pertama. Yang dari yang tercecer 4 tadi. Nah, lalu selain daripada itu juga ada isinya ini bisa dibilang jadi satu dengan pandangan para sahabat ketika sahabat contoh Rasulullah SAW gitu kan mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepadanya lalu dicatat oleh para sahabat dan sahabat di situ memberikan komentar atau memberikan pandangannya sendiri terkait ayat tersebut, jadi penafsiran konteksnya. Nah, makanya saat itu di zaman Utsman itu berusaha dibersihkan, dimurnikan Al-Qur'an itu dari penafsiran-penafsiran karena harus full murni semuanya firman. Itu yang pertama. Yang keduanya diurutkan. Karena Al-Qur'an itu enggak langsung jebret turun 30 juz gitu dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, itu yang perlu kita ketahui dulu gitu loh, tapi bertahap, step by step selama 32 tahun. Nah, makanya dari situ masih tercecer-cecer. Ketika zaman Utsman bin Affan, maka itu dikodifikasi menjadi satu buku. Dan yang tercampur dengan penafsiran-penafsiran sahabat, itu dipisahkan, dibuang. Maka jadilah Al-Quran yang satu buku, satu kodifikasi. Lalu juga guna menyelaraskan qiraah. Karena ketika zaman Utsman itu terjadi apa ya pertentangan terkait pembacaan Al-Quran, terkait qiraahnya. Nah, zaman Utsman ini diselaraskan biar tidak ada lagi pertentangan. Itu yang kedua. Lalu terkait dibakar, tujuannya untuk apa? Agar Al-Qur'an yang masih tercecer ini dan masih tercampur oleh penafsiran-penafsiran para sahabat itu tidak dijadikan Al-Qur'an tandingan, karena untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an. Itu yang pertama. Seperti itu. Dan itu bukan sebuah hal yang salah. Tadi kata Rudi Yohanes sempat bilang, ini kalau Nabi tahu, Nabi pasti marah gitu kan. Enggak juga. Karena ada maksud di sana yang ingin dicapai oleh Utsman bin Affan. Yakni agar Al-Quran itu murni gitu loh. Lalu Al-Quran yang tercecer 4 mushaf tadi
agar tidak dipakai untuk bikin Al-Quran tandingan oleh tangan-tangan ahlul kitab yang tak bertanggung jawab, akhirnya dimusnahkan. Bahkan pada masa itu ya, bisa dibilang oposisi dari kekhalifahan yakni Ali. Ali malah membenarkan apa yang dilakukan oleh seorang Utsman bin Affan. Dan ini ditulis di dalam nama mushafnya ya. Di dalam, kalau saya tidak hilaf ya, Masahif Bab Itaku Na'as Ma'usman Ala Jami'ul Mushaf halaman 177 kalau saya tidak hilaf. Di sana kata Ali apa? Jika seandainya Utsman tidak melakukan hal itu, maka akulah yang akan melakukannya. Nah, jadi ada maksudnya dibakar itu. Biar gak ada varian-varian. Contoh seperti Codex Sinaiticus, Markus 16 ayat 8-nya cuma sampai 8 ayat. Tiba-tiba di Washingtonianus, Alexandrinus sampai Tectus Receptus, jebret, kan, berubah jadi sampai ayat 20. 12 ayatnya sisipan. Nah, itu yang dihindari ketika zaman Utsman. Jangan sampai juga kayak Markus 16 ayat 8 di Sinaiticus berbunyi Kai exceltosai evigon. Tiba-tiba di Tectus Receptus berubah. Kai exceltosai taci evigon. Ada tacinya. Nah, dan di ayat-ayat lainnya, kalau mau saya bongkar banyak, gak cukup sampai subuh. Nah, itu landasannya mengapa yang jelas ini, Tuhan bukan orang Arab. Seperti itu. Yang jelas juga Tuhannya agama Abrahamik itu bukan manusia yang namanya Yesus. Bangsa Israel gak pernah sembah Yesus, itu yang paling penting. Siapa ini yang teriak beginian nih? Yang jelas kitab kalian beda sama kitab orang Israel. Ngapain samain Israel dengan kitabnya umat muslim? Emang lu siapa lu? Ayo lu. Lu lawan gue, lu debat lu. Segar-segar bang. Lu lawan gue, debat. Segar-segar. Ayo next line. Oke, yang lain standby ya. Kan kita akhiri saja ya konten Rudi dan. Gua lanjut aja, gak usah ditutup. Bunda Zuma. Iya, tutup dulu ini ya. Gua pilih ya. Tutup dulu ini, kita sambung kembali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar bang. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi bagaimana perdebatan antara Ustadz Zuma dengan Rudi Yohanes ya. Yang mana di sini kembali kita bisa melihat kemampuan dari Rudi Yohanes ketika mencoba mengkritik ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Karena dia mencoba menyimpulkan sendiri berdasarkan asumsi menurut pikirannya sendiri ya, karena tidak sesuai dengan kaidah bagaimana untuk memahami ayat suci Al-Quran itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau orang yang berpikiran luas untuk memahami sesuatu, tentu ini tidak sulit untuk dimengerti ya, karena bisa kita contohkan atau analogikan bahwa firman Allah SWT itu adalah perkataan dari Allah. Nah, ketika kita misalkan contohkan kepada seorang ahli atau puisitis ya, ketika menyampaikan kata-kata, maka tentunya orang yang mendengar akan tersentuh rasa mereka yang mendengar. Nah, kemudian apabila disampaikan kata-kata yang sama oleh orang yang bukan puisitis, itu tidak akan membawa pengaruh apapun kepada orang yang mendengarnya. Nah, seperti itu juga ayat-ayat Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang penuh makna, yang tidak kaku, yang mempunyai pengertian yang luas serta mendalam, yang tidak mungkin langsung disimpulkan berdasarkan terjemahan itu sendiri, karena ketika Allah berbicara itu akan sesuai dengan kondisi dan situasi di saat ayat-ayat suci tersebut diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi disitulah letak kelemahan Rudi Yohanes yang selalu ngeyel ya untuk mencoba mengkritisi kitab suci Al-Quran. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan video ini ada hikmahnya bagi kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.